Pasukan bola sepak Polis Diraja Malaysia PDRM nyata serius dalam mencapai sasaran untuk layak ke Liga Super musim depan apabila membawa masuk 3 pemain import baru menjelang saingan Liga Perdana 2019 yang dijadualkan membuka tirainya bulan depan. Paling mencuri tumpuan pastinya kelibat bekas pemain Johor Darul Takzim dari Brazil, Andrezinho, yang kembali menyerang jersey The Cops selepas pernah mewakili PDRM pada musim 2015-2016. Paling teruja menanti musim baru Liga Perdana 2019, pastinya ketua jurulatihnya Fauzi Pilos. Sambil mengakui saingan kali ini lebih sengit, namun Fauzi tetap optimis dengan kemampuan barisan pemainnya untuk membawa skuad PDRM mencapai sasaran yang telah ditetapkan pihak pengurusan. Bila kehadiran Lee Chan Hoon dan Andre yang dah sebati dengan corak saya terapkan, insyaAllah dengan kerjasama pemain lama seperti Fauzi Majid, Syahrul Ain, Fakhrul Aiman, Khairul Zuan dan kemungkinan akan memberi sedikit kombinasi yang lebih mantap insyaAllah. Selain Andre, PDRM turut diperkuatkan dua pemain import iaitu Lee Chang Hoon dan Rezovic Benjamin sementara Arzim Rezovic masih kekal untuk semusim lagi. Sementara itu, 24 pemain terdiri daripada anggota polis kekal menjadi tulang belakang skuad The Cops musim ini. Dengan berbekalkan pengalaman player yang PDRM ada dengan player import yang berkualiti dan juga bantuan player-player awam, insyaAllah 2019 ini adalah tahun terbaik. Kita akan juga terbaik untuk layak ke Liga Super 2020. PDRM pernah beraksi di Liga Super sebanyak 4 musim bermula pada tahun 2008-2009 dan 2015-2016. Mereka menamatkan kempen Liga Perdana musim lalu di tangga kelima apabila merekodkan 8 keputusan menang, 5 seri dan 7 kalah.